Beredar video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermain sepak bola di Jakarta International Stadium. Video yang berdurasi 16 detik itu diunggah pada akun Instagram pribadi Anies Rashid Baswedan. Dalam video terlihat keduanya masih memakai pakaian kantor, mengenakan kemeja dan celana kain panjang. Anies tampak membobolkan gawang Gubernur Jawa Barat yang biasa disapa Kang Emil. Tak hanya itu, dalam unggahannya, Anies mengungkapkan terima kasih Kang Emil sudah datang dan sparring di Jakarta International Stadium. Lebih lanjut, Anies mengatakan di dalam lapangan boleh berhadapan, tapi di luar lapangan, sama-sama tim bubur diaduk. Seakan tak mau kalah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengunggah momen tersebut pada akun Instagram pribadinya. Dilansir dari Jakarta Info, video tendangan penalti dari Ridwan Kamil itu berhasil ditepis oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Unggahan tersebut langsung diserbu warganet dengan membanjiri laman komentar pada masing-masing akun Instagram pribadinya.